kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan, ada pertanyaan relevan. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Pak Fadli menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan yang Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu, dua pertanyaan itu apa yang Bapak tanyakan ke Pak Kuat ini sebelum sampai di kesimpulan? Seperti yang saya sampaikan ke Bapak penasihat hukum yang Bapak dari saudara ya, Rizal, tadi kan ada beberapa tipe pertanyaan. Ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakrisial relevan, ada pertanyaan simptomatik. Oke, pertanyaan relevan apa salah satunya yang bisa kami tahu? Pertanyaan relevan ya pertanyaan berkaitan dengan kasus. Contohnya, dengan ini kan Bapak sampaikan dia tidak melihat Pak Fadli menembak, kemudian Bapak simpulkan ini indikasi berbohong. Ya. Nah, pertanyaan yang mendahulunya apa sampai pada kesimpulan itu? Pertanyaan yang mendahului maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang disampaikan yeah. yang relevan. Yeah. Nah, salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan dengan? Ya, yeah, apakah kamu sedang duduk? Nah, seperti itu. Apakah dia melihat Bapak Fadli pegang senjata? Ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak Fadli tidak tanyakan dia menembak atau tidak? Tidak ada. Oke. Okay. Kan agak aneh Bapak. Bapak tidak menanyakan Pak Fadli bukan senjata, kemudian bertanya dia menembak atau tidak. Ada sama sekali Bapak tanya itu ya? Oke Pak, dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi sampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93% kalau dilakukan orang pandai. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Yeah. Kan tadi Bapak bahasa pandai aja yeah. sampaikan. Bapak masuk ke teori pandai enggak? Apa pandai? Dalam menjalankan tugas ini. Maksudnya gimana? Bapak tadi menyampaikan. Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya akan lebih bagus. Begitu saudara menanyakan. Ya betul, oh, betul yang mulia. Ah. Ya berdasarkan sertifikat terus jam terbang. Jam terbang Bapak? Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak? Apakah di tempat Bapak ada tidak pandai? Dalam sisi Bapak juga, sebagai pemeriksa. Semakin pandai. Iya, ini kan kategorinya kan pandai tidak pandai nih Pak. Ya, bukan tidak pandai dan ini semakin seorang terperiksa itu jam terbang, iya sebagai semakin seorang meriksa ini jam terbangnya tinggi, maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke, kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya di antara yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada yang lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Ada.